Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan Widi di sini. Widi bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya dapat barang gratis kayak ini, yang ini dan ini. Ikutin terus video Widi, jangan di skip ya. Pokoknya barang ini gratis 0 rupiah aja. Cukup punya KTP dan ajak teman kalian agar limit di akulaku itu aktif. Jadi nggak ada yang beneran gratis ya. Kita harus ngajak teman kita buat ngaktifin limit di akulaku gitu teman-temanku. Caranya langsung aja ya. Cekidot. Langsung diklik aja aplikasinya dibuka, terus kalian tinggal disetujuin. Kemudian klik daftar, lalu izinkan. Kemudian masukkan nomor handphone yang sama dengan nomor handphone yang kalian masukkan di awal tadi ya. Kemudian klik daftar. Nah, di sini masukkan kode verifikasi, lalu masukkan kata sandi, terus klik selesai. Next, lanjut kalian masukin semua informasi dasar ini, kalian isi sampai lengkap. Kalau udah diisi semua, langsung lanjut klik selanjutnya. Kemudian masukkan informasi kontak darurat, kalian bisa masukin nomor handphone saudara ataupun siapapun. Klik selanjutnya. Sekarang masuk ke informasi KTP, kalian disuruh nanti foto KTP kalian. Kalau udah pastikan nama sesuai KTP, masukkan nick Anda dan nama ibu kandung. Dan ini harus sesuai dan harus valid ataupun benar ya. Klik selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke scan wajah. Ini harus sesuai dengan di KTP ya. Fotonya tidak boleh gelap, wajahnya tidak boleh miring ataupun tertutup, jadi harus diperhatikan. Nah, ini sedang pengenalan wajah, harap menunggu dengan sabar. Kemudian nanti kalian verifikasinya itu ditunggu sampai 30 menit. Jadi kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Jadi semoga aja berhasil ya. Kemudian kalian bisa juga lihat hasil verifikasinya itu di menu bar yang bagian pay later. Di sini nih kalian bisa lihat ya. Nah, nanti setelah itu kalian bakal masuk ke tahap pengisian informasi, yaitu pengisian KTP dan juga verifikasi wajah. Dan ini sangat penting banget di aplikasi ini, karena kalau kalian nggak batas itu, nggak ke tahap itu, kalian nggak bakal bisa dapatkan produknya secara gratis. Jadi itu kayak syarat utama gitu loh. Jadi kalian harus ikutin step by stepnya untuk pengisian data tersebut. Nah, biasanya untuk verifikasi itu membutuhkan waktu 30 menit. Kalau misalnya berhasil, kalian harus cek di bagian pesan. Di situ nanti kalian lihat akan ada kredit limitnya itu sudah aktif. Berarti verifikasinya itu sudah berhasil. Kayak gitu loh, teman-teman. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman bakal diarahkan ke sini. Kalian pilih aja klik akun. Nah, di situ di klik akun kalian tinggal pilih ambil gratis. Di ambil gratis itu kalian tinggal pilih aja produk-produknya. Di situ banyak banget produk-produk gratis, tinggal kalian pilih aja. Misal nih kita mau ambil wajan set JM Beer, ambil gratis. Terus kalian isi nih alamat kalian. Kalau misalnya belum kalian lengkapin dulu. Kemudian tinggal kalian konfirmasi. Kalau udah konfirmasi, tampilannya bakal seperti ini nih. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, teman-teman harus salin link. Nah, di situ ada tulisan satu limit kredit lagi dan dapatkan pesanan gratis. Artinya, untuk dapat pesanan ini, kalian cuma butuh satu undangan teman, itu udah cukup bisa dapat produk ini. Caranya adalah kalian salin link. Salin link ini, terus kalian kasih ke teman kalian untuk buka link tersebut, terus buat daftar juga, masukkan nomor handphone juga, terus sampai ke tahapan verifikasi kayak yang sebelumnya aku jelasin. Nah, kalau misal udah sampai ke tahap itu, teman-teman udah bisa dapat produk ini secara gratis. Jadi bakal otomatis bakal muncul gitu loh, kayak seperti ini. Nih, ini kalau misalnya aku udah berhasil ajak teman, bakal muncul seperti ini. Nah, aku kasih tahu juga, setiap barang ini memiliki
kredit limit yang berbeda. Jadi misalnya ada barang kayak yang ini nih, aku ambil oven. Nah, oven ini untuk bisa dapatkan oven ini kalian harus ngundang teman 3. Jadi tergantung barang. Semakin mahal barang yang kalian pilih, maka undang temannya juga semakin banyak. Aku saranin sih kalian bisa coba-coba dulu untuk barang-barang yang cukup satu teman aja udah bisa dapat barang. Contohnya adalah kayak ini nih. Yang udah aku pilih panci. Guys, jadi hanya dua cara tadi. Yang pertama buka link, terus masukkan nomor handphone, kemudian daftar. Abis itu daftarnya diselesaikan hingga sampai ke titik verifikasi yang berhasil. Artinya limit kalian sudah berhasil. Itu dua cara yang dibutuhkan untuk dapat barang gratis. Sangat gampang banget. Jadi kalian bakal pikir, wah ini harus undang teman ya. Iya emang harus undang teman cara sistemnya, tapi hanya cuma satu teman aja kalian udah bisa dapat. Lumayan banget kan? Ya udah kalian ajak aja nih saudara kalian, terus ajak tetangga kalian, teman kelompok kalian. Pokoknya mereka harus memiliki KTP karena itu adalah syaratnya. Itu aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Semoga video ini membantu. Jangan lupa buat di komen, di like, karena aku bakal semangat lagi kalau teman-teman like dan komen video aku. Terus jangan lupa buat di share ke teman-teman kalian. So yeah, and see you next time, next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.